Ya, kembali lagi bersama Andika Al Service. Kali ini kita kedatangan sebuah HP Samsung tipe A7 ini kayaknya, ya. Kerusakan katanya yang punya bisa dicas tapi nggak bisa dinyalakan. Dan mati ya. Coba kita cas dulu. Gak bisa dinyalakan ya. Kemungkinan hanya bagian on off-nya ini saja ya. Coba kita bongkar aja dulu. Sudah pernah dibongkar ya, sepertinya. Bagian on off cuma di jumper kayaknya. Nggak diganti ya. Langsung aja kita bongkar dan ganti on off yang baru. Ini jadi satu dengan fingerprint ya, sidik jari. Di sini kita sudah siapkan on off yang baru. Kita pasang ke sini ya. Coba kita nyalakan ya. Nyala ya. Kita bersihkan bekas lemnya dulu, nanti kita kasih lem yang baru. Sudah berfungsi ya.
Dan demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Pastinya subscribe. Terima kasih sudah menonton.